air panas, instant coffee, alpukat, es batu. Inilah bahan-bahannya. Oke, balik lagi bersama aku Anselin di Cooking Time bersama Cook and Bake City by Electronic City. Nah, tadi aku udah bikin si tiramisu cream puff. Nah, sekarang aku mau bikin minumannya ya. Itu avocado coffee. Jadi bahan utama di sini itu si alpukat. Nah, aku punya tips-tips nih buat kalau kita mau cari gimana sih alpukat yang bagus tuh kayak apa sih. Nah, kalau teman-teman cari ke pasar atau nggak ke supermarket, coba dipegang alpukatnya, diteken. Kalau dia itu udah lembek, tapi nggak terlalu lembek, jadi kayak adonan Play-Doh atau plastisin, nah itu berarti tandanya dia udah matangnya pas. Nah, kalau teman-teman pencet terus dia kelembek banget, nah itu berarti dia udah kematangan. Nah, itu kalau emang mau dipakainya masih 2-3 hari, better jangan pakai yang itu. Nah, sekarang ini aku udah ada alpukatnya, kita langsung bikin aja. Aku pakai blender. Ini aku masukin si alpukatnya. Terus aku masukin si es batunya biar dia dingin, biar dia seger-seger. Oke, udah. Ini kita blend sampai dia halus. Udah kecampur semuanya, bisa dicopot aja. Terus kita akan seduh si kopinya. Di sini aku pakai kopi instan. Kalau teman-teman di rumah ada mesin kopi mau pakai espresso base itu juga nggak apa-apa. Ini kopinya aku seduh dulu. Kalau yang suka manis boleh dipakai juga. Biar hangat. Kopinya ini bebas, mau dipakein coklat juga boleh, cocoa powder, pakein susu kental manis sedikit, terus pakein gula, diseduh pakai air panas itu juga boleh. Oke, ini udah kecampur. Terus aku ambil si gelas yang kita mau sajiin, kita tuang semua si alpukatnya. Nah, sekarang ini tinggal kita tuang kopinya. Nah, ini udah jadi si avocado coffee-nya. Tadi aku tambahin es batu karena kebetulan lagi panas banget hari ini. Jadi, biar makin seger, kita tambahin es batu. Terus aku tambahin susu kental manis juga di dalamnya. Nah, ini udah jadi menunya avocado coffee. Oke, dua menu ini udah jadi untuk menu hari ini. Jadi teman-teman bisa langsung rebek lagi di rumah karena semua bahan-bahannya juga easy to find. Bisa cari di pasar, bisa cari di supermarket atau minimarket. Buat teman-teman sekali lagi mau ingetin,
Cook and Bake City apa sih? Cook and Bake City itu cooking baking studio yang ada di Electronic City Sudirman. Nah, buat teman-teman juga yang mau tahu kita tuh kegiatannya ada apa aja atau enggak kita menu-menu kelasnya ada apa aja sih, bisa langsung hit Instagram kita di @cookandbakecity. Oke, aku udah 30 menit temenin kalian semua hari ini. Aku pamit undur diri, saksikan terus Cooking Time bersama Cook and Bake City by Electronic City. Everyone can cook. Bye-bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh